digerebek. Digerebek. Karena gue mau bikin konten. Kita habis syuting dari TVRI, habis syuting apa? Beranda Pak RT. Beranda Pak RT. Dan kedatangan tadi pakar kita yang satu. Tahu dong kalau pakar kita satu ini datang, kita enggak mungkin dong bahas bikin brownies ya. Bahas masakan yang lainnya gitu. Ya. Kita bahas masakan lainnya gitu. Terus kan ini aku mau minta pendapat nih. Kan lagi ada konten yang cukup viral gitu, seorang cewek bilang katanya, "Wah, kalau misalnya jangan lagi perempuan-perempuan itu ribut ya. Kalau misalnya diperkosa itu adalah salah si pemerkosanya," katanya gitu. Karena laki-laki katanya punya 3 penyakit ya. Asik sekali ya. Dia bilang penyakit laki-laki itu ini adalah... membongkar rahasia kita kayaknya. Penyakit laki-laki itu katanya adalah rambut yang menjulur-julur, terus suara yang mendesah dan gemulai, dan tubuh. Nah, kalau misalnya sampai itu ada di depan laki-laki, makanya laki-laki jadi memperkosa. Kalau buat gue sih itu kayaknya apa iya? Kayaknya penyakit-penyakit itu, kayak penyakit-penyakit yang disebutkan tadi ada di sebelah saya ya. Buktinya saya juga santai-santai aja ya, ya kan? Iya. Berarti kita, tidak semua. Komodo juga, iya kan? Santai aja. Kita pernah di pantai bareng dengan Mas Soya di Labuan Bajo, renang bareng. Itu nggak terjadi apa-apa. Ya karena renangnya banyak. Ya karena banyak orang kali ya. Coba sendiri berdua gitu pasti ya sudah lari, Mbak. Jadi Mbak, maksudnya merasa aman berenang dengan saya. Dia merasa aman berenang saya karena banyak orang. Coba cuman berdua, saya yakin dia juga akan mau berenang sama saya. Wajar sih ya. Pasti wajar kita ada rasa tiba-tiba ya rasa gimana gitu kalau ngelihat 3 penyakit tadi. Tapi kan tergantung kita menyikapinya gitu. Iya, emang semua laki-laki selemah itu? Ya pasti laki-laki tergoda. Tapi kan untuk memperkosa atau kan bukannya pilihan ya. Laki-laki mungkin semuanya tergoda, tapi tidak semua orang mau menggadoinya, mau me... Itu maksud gue. Iya. Oh, lihat tempat dan lihat, bukan lihat tempat ya. Ya statusnya lah. Kalau misalnya istri kita, siapa yang seperti itu. Kan boleh mengagumi, tapi kan kayak ikan dalam kolam aja gitu ya, dalam akuarium. Kita hanya boleh lihat, tapi masih kita ubek-ubek. Kita hanya boleh, hanya bisa melihat, mengagumi. Kayaknya nggak munafik kita ada akuarium, tiba-tiba kita melengos gini. Iya kan gitu. Kalau sebentar saya menanya, kalau kita hanya melihat, mengagumi, itu udah termasuk sex harassment nggak ya? Enggak kan? Yang sexual harassment itu kalau misalnya nih ya ngelihat kagum, oh, iya. Samperin, aku nafsu deh ngeliat kamu, ah itu pok gitu kan ya, aku mimpin kamu tadi malam, ya udah gak usah diceritain kali gitu ya. Oh itu sudah masuk ranah itu ya. Jadi kalau dimimpiin ya udah terserah, mau dibayang-bayangin juga terserah, jadi bacot terserah lo, jangan diomongin. Dan oh ini oke. Setelah melihat itu terus kita mengucapkan suatu verbal itu udah termasuk. Iya, dan kalau dengan kode-kode pun termasuk dong. Termasuk. Misal kayak ya, apa ya, kita gitu. Ya, atau kadang ini dong. Iya kan? Iya. Itu udah gitu, termasuk. Gitu. Kalau okay. Saya nggak sampai segitu sih ya. Gitu. Nah kalau misalnya kan waktu itu tuh ada itu, patung di apa namanya di Ancol yang patung Putri Duyung itu terus payudaranya dikembenin gitu. Emang segitu lemahnya ya laki-laki? Iya. Harus di patung pun ditutupin gitu. Nggak hanya itu loh. Sempat kan dulu. Kayak sensor-sensor di TV kan kebablasan gitu, iya, kayak apa ya? Olimpiade renang ditutupin semua badannya gitu. Kayak orang, blur jalan-jalan. Kan jadi aneh, jadi gini, semua sih tergantung kitanya menyikapinya. Sesuatu bisa jadi jelek juga tergantung kayak ini handphone gini ya. Satu kita ngeliat nih, oh ini bermanfaat, ini bagus, ini cakep gitu. Iya. Dan itu akan jadi satu, kita ngeliat nih sama-sama handphone akan membahayakan kalau misal kita getokkan palanya gini. Iya, berarti lo makanya buat getok, buat handphone getok. Gitu. Sama kayak kita ngeliat patung ini, kita ya sebagai karya seni, bagus gitu. Bukan buat bahan kan. Iya. Nah, buat bahan
imajinasi kita, gitu. Tapi ya kali patung kan. Itu kayak naas banget, nggak tahu ya. Tapi benar loh si friends yang tadi dibilangin sama Akbar ya. Aku tuh suka merasa sedih justru ketika ada orang yang ngomong kayak gitu. Aku tuh merasa kayaknya orang itu malah justru melecehkan laki-laki. Kayaknya laki-laki tuh lemah, laki-laki tuh otaknya cuma dikelamin ya, doang. Gini gitu. Maksudnya, kalau saya justru nganggapnya kita ngelihat dia merasa khawatir dengan itu, jangan-jangan karena dia juga menganggap semua orang akan sama dengan dia gitu. Nah, dia orang kayaknya persis banget mecak lontong dia ngomongnya. Iya kayaknya gitu ya. Ya semua orang akan berpikir itulah. Jadi, normal yang cowok sehat ngomongnya begitu. Orang yang misal orang mohon maaf yang ngeblur sesuatu yang sampai berlebihan, misal ngeblur pikirannya. Gue tuh kayak gitu, orang pasti juga kayak saya kayak gitu. Padahal juga enggak, karena orang lebih dari itu. Itu maksud gue, ya ampun thank you ya. Sama-sama. Buat pendapatnya. Makasih Mas Soya gitu. Nah kita akan melanjutkan ini obrolan yang lebih seru, cuman kayaknya harus disensor ya. Thank you, terima kasih Mas Soya. Thank you Mas Soya. Thank you so much.